kesurupan iki kan dudu perkara sing asing maning ya nggo wong-wong khususe. Dudu perkara sing asing mergo onone wong kesurupan iki akeh faktore. Ya, kurangnya keyakinan keimanan ya jelas ya, kurangnya keyakinan keimanan marang Gusti Allah atau rendahnya seseorang itu untuk bertauhid, untuk bertauhid. Jadi akeh-akeh iki sing kelebur ngono-ngono ku yo ketauhidannya lemah, paham? Ketauhidan lemah ya contohnya bahwa masih durung yakin alam semesta iki saisi ini keciptaannya pangeran, bahkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi, baik yang nyata maupun yang gaib, keciptaannya Allah kabeh diberi kemampuan sesuai kemampuannya masing-masing. Dan aku Allahumma shalli Muhammad. Nah, kemampuan iki sing maringi Gusti Allah. Makanya ada jasad ditumpangi jin. Ya iki mergo jin kuwi duwe kemampuan masuk baik melalui pori-pori maupun lewat udara. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karena lemahnya dinding tauhid, ya akhirnya ngono. Jadi ketauhidannya perlu. Terus umpamane biasa terjadi nenggon wong wadon. Siji biasanya wong wadon ki lemah, artinya lemah, ora bisa santai anggone mikir karena akeh pikiran, pikiran sing ruwet-ruwet, akhirnya gampang kelebon. Utawi utawi lagi kena haid, lagi haid, lagi halangan lah, lagi kena kotor. Nah, ketika jasad ini kotor, makanya khusus kanggo wong lanang-lanang diseringi wudu supaya apa-apa ora kecampuran setan. Bahkan iki ono tips nek kepengin hubungan wong lanang-lanang karo bojone ya, wudu dhisik, wadone wudu, lanang wudu, lanang wudu, wadon wudu, suci karo suci, bener gak? Suci karo suci ketemu dadi anak, bayangi anake pinter dadi anak sing alim soleh, cara enggak bener bener. Oh masalah. Nah terus kanggo wong wadon-wadon sebelum kena haid ya, diusahakan hatinya selalu berzikir, zikir kolbi, zikir kolbu, utawi karo digabung zikir nafas, nufus, zikir sing cuma kalimate diucapna nang hati. Aja metu suarane, metu suarane ge. Kadang-kadang mulut kita kan sering digunake nggo apa sing ora. Ndadekke ora mandine donga apa sing diucapke. Ketika kita sering mengucapkan kalimat-kalimat dusta, sering berbohong dan lain sebagainya, ora bakal mandi anggone donga nganggo lesan.
kejujuran kuwi cuman ana ning jerone ati. Di sapa wonge sing ndonga nang jerone ati kanthi temen. Yo, khususe zikir kalbu lan nupus iku bakal Gusti Allah bakal nembadani wa masallallahu alaihi wasallam. Kowe kaya kowe. Jadi ojo ngelamun ketika lagi haid atau datang bulan, sering maca selawat. Utawi wong-wong sing sering kelebon kowe kudu zikir iki ning jero ati. Pager gaib agar si awak iki ora gampang klebon. Sing pertama njaluk me Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun dirapeti pager-pager gaib teng awak kula supaya jin setan siluman ora gampang mlebu. Nah, terus dikira nang jero ati. Zikir neng jero ati ilate ditekuk memburi atuk ya, mulut atuk lesan ditekuk belakang, terus posisi tenang ini ora kena mangap, cuma nganggo jero ati atur nafas sing ape mlebu metu mlebu metu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaya kuwi sampe ping pira Gus sekemampuane nek wis ludah sing ana ning jero ditelen. Paham ya? Aku ora bakal klebon-klebon maning. Ku carane koyo kuwi. Dadi supaya ora gampang klebon. Kuwi dikira kuwi lan sing mantep. Anggone duwene keyakinan marang Gusti Allah. Dene ora mantep yo. Ora mempan harus yakin, aku kudu sing yakin. Nah, pada saat jin kowe masuk, apa sing kudu dilakoni awake dhewe? Ketika jin itu masuk, otomatis badan kan dikendalikan oleh makhluk tersebut. Awake dhewe kan ora bisa obah, bener? Nah, carane kon arep maca surat Al-Falaq, An-Nas, Muawwidz Zatain, arep maca surat Al-Ikhlas, Alam Nasro, Al-Fil, maca khatam, maca selawat dan lain sebagainya dalam hati. Jadi wis ben pasrahke mbek Allah, jasate ben dikendalike si makhluk kuwi ora apa-apa, tapi atine dhewe tetap selalu zikir marang Allah. Pepecah tohar. Hilang, orang mampu menguasai, karena pusatnya semua badan, jadi pusatnya awak kabe ya, mas, kenang kolbu neng ati, jadi ini ati mau apik, kabe bisa melu apik, pikiran bisa melu apik, amalia jadi apik, dan ini ati ini usah apik, mau melu arah apik, kuyono, ini sumber manusia itu dalam hati. Nah, kita ketika sumber kita asupi vitamin-vitamin nur ilahiyah berupa zikir di dalam kolbu yang bangunan rasa, ya akhirnya jasad akan dikuatkan oleh hati. Hati akan menyebarkan ke bagian-bagian dohir, bagian darah,
urat, sum-sum, tulang, daging, kulit akan membentuk kekuatan cakra yang gaib yang tidak akan bisa dikuasai oleh makhluk dari golongan bangsa jin dan syaitan. Karena apa? Mutlak mendukung kemampuan malakut, mendukung kemampuan malaikat untuk menguasai, mengeluarkan pancaran-pancaran nur ilahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Asmane Sayyid Abdullah. Atau bisa juga melaporkan kepada waliyun min awliyaillah, dari golongan bangsa jin. Ada jin yang memang menjadi wali jin mukmin krono alime ibadai, akhirnya diangkat dari wali ini Gusti Allah. Ya awliyaillah dari jalul ghaib, ya awliyaillah rijalul ghaib bil barokah wal karomah, wali rijalul ghaib al-fatihah. Setelah fatihah terus pun moco zikir, nyuwun barokah, bahkan dengan izin Allah mengko dibantu. Gue pengen memanggil bala bantuan dari golongan wali sing bisa nangani urusan-urusan perkara sing gaib. Ya walaupun wali rijalul ghina juga bisa, bisa apa wonge nalikone kelebon makhluk kaya gue. Pasrahkan ya Allah ketika hati masih mempunyai kesadaran zikir, zikir kontak. Hati ini sing mojo orang mampu, lian orang kohal mampu. Oh masalah Allah Muhammad. Kemampuan zikir khususnya dalam rangka menepis serangan-serangan gaib. Jadi pesanku yo, tauhid aja sampai lemah. Kanggo wong-wong sing sering kena gangguan-gangguan gaib, yakinlah bahwa langit dan bumi makhluk kemampuan apapun seluruhnya iki ciptaane Allah. Nek ciptaane Allah ora ono sing bisa ngungkuli selain Gusti Allah. Diyakinke ndak ada yang lebih hebat, lebih sakti selain Allah. Di dalam hati ini ditanam kayak ngono. Kemampuan apapun berapa kali bisa. Oh masalah Allah. Mudah-mudahan manfaatnya.